السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي هذا لعباده من قصاص الغابرين وجعلها إبرة للتابعين إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu para ikhwatul iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari subscriber yang pertanyaannya ada di kolom komentar seperti ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf beribu-ribu maaf karena sempat terpending jawabannya Bapak Ibu. Apa sebab? Karena yang pertama Faktor dari kesibukan yang kedua mungkin saya juga kurang teliti di kolom komentar ya. Jadi insya Allah kalau memang ada kesempatan, ada di antara, misalnya di antara subscriber saya yang bertanya, insya Allah pasti saya jawab Bapak Ibu. Karena masih banyak di antara subscriber itu yang kadang ngeluh gitu kan. Ini kenapa sih oleh Pak Ustadznya kok nggak dijawab-jawab gitu kan? Dari sekian ratusan komentar Bapak Ibu, sudah barang tentu saya nggak mungkin lah menjawab satu persatu gitu kan dari saking sibuknya yang fa, insya Allah jawaban itu saya akan jawab melalui konten melalui video yang fa, insya Allah durasinya nggak terlalu panjang. Nah pertanyaannya ini kurang lebih demikian. Nah ini dia pertanyaannya Bapak Ibu umroh sekarang masih menggunakan vaksin atau tidak gitu kan? Jadi insya Allah saya akan jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan vaksin ini memang sempat gencar ya kemarin itu bahkan saya pernah membaca di sosial media itu ada sekitar 30-an jemaah umroh yang terlantar artinya gagal berangkat di lantai bandara Juanda Internasional Surabaya jadi di situ ada 30-an jemaah Bapak Ibu yang alasannya yaitu tadi Bapak Ibu masalah vaksin meningitis ya karena pasca pandemi kemarin memang aturannya ya super ketat banget Bapak Ibu Ya, maklumlah untuk menjaga pandemi yang pertama masyarakat Indonesia ya kan pada umumnya itu yang bepergian ke luar negeri memang harus memenuhi syarat atau ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Itu yang pertama. Salah satu diantaranya ketika dibukanya umrah di tahun 2022 atau tahun 2023 kemarin ya itu memang apa ya sempat membludak gitu kan dari saking banyaknya jemaah yang pertama mungkin sebagian jemaah umroh ada yang terpending tapi juga ada di antara jemaah umroh yang memang ingin melepaskan kerinduan ke baitullah ingin melepaskan kerinduan kepada baginda rasulullah shallallahu alaihi wasallam sehingga jemaah umroh pasca pandemi ketika dibuka gitu kan itu membludak luar biasa makanya informasinya yang saya dapat Bapak Ibu sekalian katanya kehabisan buku vaksin meningitis ya yang bentuknya kuning Bapak Ibu nanti insya Allah saya akan tunjukkan seperti apa sehingga waktu itu Bapak Ibu ada sekitar 30-an jemaah yang gagal berangkat ke Arab Saudi yaitu gara-gara vaksin meningitis itu ya, seperti itu gara-gara buku kuning itu Bapak Ibu tapi ternyata setelah saya baca kabarnya itu bukan hanya di Surabaya, ada juga di luar pulau. Apa di Sumatera, apa di Palembang waktu itu yang jelas luar Jawa gitu ya. Nah, kalau kasus yang di Surabaya ini Bapak Ibu yang saya baca kemarin itu itu kan apa ya? gara-gara eh, pihak KKP itu menemukan surat ICV, menemukan surat kuningnya itu Bapak Ibu sekalian itu tidak memenuhi syarat ketentuan dari Kementerian Kesehatan gitu kan. Artinya apa? Dia itu waktu itu gitu kan lagi ketat-ketatnya gitu kan. Apa ya surat vaksin meningitis ini seharusnya itu dibuat sebelum 14 hari keberangkatan. Nah ternyata ini kurang dari 10 hari gitu loh Bapak Ibu. Kasus yang di Surabaya. Sehingga pada waktu itu ya terpaksa 30 orang ini Bapak Ibu sekalian setelah pihak KKP berkoordinasi dengan pihak imigrasi waktu itu Ya, termaksa tidak diloloskan. Artinya, gagal berangkat ke Arab Saudi itu gara-gara vaksin e, meningitis, gitu loh. Karena waktu itu, sekali lagi bagi ketat-ketatnya e, untuk bepergian e, ke luar negeri. Ya, bukan hanya ke luar negeri seperti yang bapak ibu mungkin ketahui waktu pasca pandemi awal-awal. Itu kan, kita hanya mau berangkat ke luar kota aja, kita agak dipersulit, gitu kan agak dipersulit, ada perbatasan apa, segala macam gitu kan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah yang membuat saya sedih waktu itu saya pernah melihat videonya Bapak Ibu waktu diwawancarai salah satu jemaah yang eh, di antara 30 jemaah ini Bapak Ibu. Dia nangis gitu kan waktu diwawancarai oleh wartawan. Apa kata mereka? Ya Pak, saya mengumpulkan uang itu bertahun-tahun. Waktu itu saya agak sedikit sedih gitu kan menangis. Saya mengumpulkan uang bertahun-tahun, tapi setelah uang terkumpul ingin berangkat umroh, saya nggak bisa berangkat pak, gara-gara e, vaksin meningitis ini, kata salah satu jemaah gitu kan. Nah, ini apa ya sebetulnya buat pelajaran penting ya e, untuk kita yang nantinya insya, insya allah ingin berangkat umroh, ingin berangkat haji. Apapun persyaratan yang diberikan oleh Kementerian Haji, Kementerian Kesehatan. Dan lain-lain e, itu memang dari awal-awal bapak ibu, makanya kita itu sering tanya, kalau misalkan bapak ibu daftar haji, ya sering tanya ke kantor haji, ke ketua KBIH-nya atau pihak yang berwenang lah, yang, ber, yang berwenang di situ gitu kan. Itu sering tanya surat apa saja yang belum lengkap. Ini buat pelajaran penting. Ini masih mending bapak ibu, masih mending umroh, tapi kalau haji kita udah nunggu lama-lama bertahun-tahun tapi gagal berangkat gara-gara e, surat misalnya gara-gara kertas ini sangat disayangkan Bapak Ibu makanya sering-seringlah bertanya kepada siapapun yang punya wewenang di situ gitu kan baik itu yang e, ketua KBIH atau ke Depak dan lain sebagainya nah kembali kepada pertanyaan yang tadi mengenai vaksin Bapak Ibu sekarang dulu memang menjadi salah satu syarat wajib e, seseorang yang ingin bepergian ke dua tanah suci Mekah Madinah yaitu ke Arab Saudi memang harus dan harus itu dulu berdasarkan surat edaran gitu kan. Nah, saya terjun eh, saya sedikit cerita loh Bapak Ibu. Saya terjun di mana? di dunia travel. Jadi guide tour itu mulai tahun 2013 Tahun 2013 itu sudah menjadi gaitur mendampingi jemaah umroh dan jemaah haji dari Indonesia ya kan dari Indonesia bawa ke Mekah Madinah dampingi kemudian setelah selesai rangkaian ibadahnya pulang lagi ke Indonesia itu mulai dari tahun 2013. Itu saya selaku gaitur atau tour leader. Jadi saya tahu persis bahwa surat kuning itu Bapak Ibu sekalian, surat uh, vaksin meningitis itu Wajib dari awal memang, bukan hanya pandemi kemarin, tapi pasca pandemi kemarin itu memang agak diperketat Bapak Ibu sekalian, ya. Yaitu tadi gara-gara adanya corona itu Bapak Ibu. Nah itu surat edaran dulu memang sudah wajib ya kan. Nah sekarang sudah tidak diwajibkan lagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah tidak menjadi syarat wajib eh, jemaah umroh eh, untuk bepergian kedua tanah suci Mekah Madinah. Nah. Wajibnya untuk siapa nih Pak Ustadz? Nah, kalau untuk jemaah haji memang masih diwajibkan vaksin meningitis. Nah, kartu meningitisnya ya seperti ini Bapak Ibu. Ini berlaku dulu itu 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, ya seperti ini. Ini berlaku 2 tahun. Nah, kemarin terakhir Bapak Ibu, waktu eh, sebelum Ramadan ya, di tahun 2023 ini saya kan pergi umroh. Jadi landing di Madinah ada salah satu petugas kesehatan di Arab Saudi karena saya selaku karom ketua rombongan itu ditanya mana vaksin meningitisnya gitu kan. Mungkin dia kurang komunikasi juga apa ya miskomunikasi dengan tim-tim kesehatan yang lain. Sehingga saya agak ditahan kan gitu kan gara-gara ini juga sengaja nggak saya bawa Bapak Ibu karena saya dengar kabar udah nggak berlaku lagi. Ya sudah tidak diwajibkan lagi. Nah setelah itu saya kan yang lain mana? Yang lain mana gitu kan? E, sama petugas sana ya, pakai bahasa Arab ya. Kemudian saya e, saya jelaskan dengan bahasa yang saya tahu, Bapak Ibu bahasa Arab. Jadi ternyata dia itu nggak apa ya nggak dapat kabar kalau ternyata surat vaksin meningitis ini sudah tidak diberlakukan lagi. Ya antara Saudi dengan Indonesia itu sudah uh, apa ya sudah berkomunikasi sebetulnya tapi ini salah satu petugas kesehatan yang ada di Bandara Madinah itu kurang miskomunikasi dengan tim-tim yang lain mungkin sehingga saya agak ditahan juga waktu itu Bapak Ibu sekalian jemaah udah pada ini juga ya pada khawatir karena mereka E, sebanyak kurang lebih 39 waktu itu nggak ada yang pakai surat vaksin Nah ini menurut saya juga e, apa yang merupakan salah satu kabar gembira Bapak Ibu karena waktu saya membuat vaksin meningitis ini pertama saya buat di Semarang di Semarang itu kan dulu kantor KKP-nya belum belum ada cabang ya kan Wah antrinya luar biasa Jadi kalau berangkat dari jam 9 itu selesai nanti habis duhur dari saking antrinya, Bapak Ibu, masalah vaksin meningitis gitu kan? Ini merupakan kabar gembira yang luar biasa, Bapak Ibu. Menurut saya, ya, nah, kemudian saya buat lagi nih di Surabaya, banyak lagi persyaratan-persyaratannya, Bapak Ibu, waktu itu. Tapi sekarang, alhamdulillah, bagi jemaah umroh, ya, khususnya para calon jemaah umroh yang ingin melakukan ibadahnya kedua tanah suci. Mekah, Madinah jangan khawatir. Ini sekarang sudah tidak diberlakukan lagi ya. Ini surat e, vaksin meningitisnya ini ya. Ini berlaku 2 tahun dulu Bapak Ibu dan harganya lumayan ya. Kemarin ada kurang lebih sekitar 240.000. Ya, lumayan mahal gitu kan. Nah, ini alhamdulillah sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. Saya rasa jelas ya. Nah, terkait dengan buku vaksin yang saat ini sudah tidak diberlakukan lagi, tidak menjadi syarat wajib untuk menuju Arab Saudi, Bapak Ibu. Saya sangat mengajukan jempol, saya sangat mengapresiasi sekali kepada ketua-ketua asosiasi yang sudah berjuang mati-matian banting tulang, ya kan, untuk mendapatkan apa ya, rekomendasi dari pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Ibu, sehingga sampai saat ini. Buku vaksin ini sudah tidak diberlakukan lagi karena ketika ada kejadian di mana di Bandara Juanda Internasional Surabaya itu Bapak Ibu sekalian, nah dari situlah kemudian ada ratusan biru travel Haji dan Umroh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Haji dan Umroh atau yang dikenal dengan FK Patuh Jawa Timur itu apa ya? sedikit merasa prihatin gitu kan dan berjuang mati-matian bagaimana cara apa ya berkomunikasi dengan pemerintah bagaimana dengan adanya peraturan seperti ini itu banyak merugikan pihak travel Bapak Ibu sekalian banyak merugikan pihak-pihak terkait waktu itu ya karena dari saking apa namanya ketar-ketir juga dari saking ketatnya aturan itu Bapak Ibu sekalian setiap travel umroh setiap travel haji itu Bapak Ibu sekalian ketar ketir sementara misalkan satu contoh booking apa e, tiketnya udah di booking tapi buku vaksinnya itu kadang masih belum selesai kan ketar ketir dari pihak travel khawatir nggak bisa berangkat gitu kan sementara jadwal keberangkatannya itu sudah sudah tertera di situ Bapak Ibu sekalian artinya sudah ada jadwal keberangkatan nah, ini spot jantung ya saya pernah ngobrol sama owner-owner travel itu Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu memang pasca pandemi itu hal yang sangat-sangat apa ya, mengkhawatirkan Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah kemudian pada tanggal 11 November kalau nggak salah di tahun 2022 itu ada surat edaran ya kan. Udah dihapus, wah saya juga merasa senang gitu kan. Jemaah juga sebelum keberangkatan biasanya pada saat pemantapan manasik memang banyak tanya masalah vaksin meningitis ya kan. Karena mereka itu khawatir kalau nantinya nggak buat di Indonesia gitu kan nyampe di Arab Saudi ditahan lah jadi bahan pertanyaan dan segala macam. Itu memang jadi dilema ya. Artinya saya jelaskan dan insya Allah Bapak Ibu sekalian Mulai kemarin, mungkin bahkan mungkin nanti ini di tahun 2024 sudah tidak diberlakukan lagi uh, kartu kuning vaksin ya, vaksin meningitis, cuman diberlakukannya ini untuk jemaah haji itu tetap berlaku. Tuh kok bisa sih Pak Ustadz, memang itu memang udah ketentuan, karena kalau jemaah haji kan ini masih bertahun-tahun nunggunya gitu kan, jadi jangan yang daftar tunggunya masih 10 tahun jangan bikin sekarang, gitu kan, jangan buat sekarang, tapi nanti ya saya rasa jelas ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini sudah tidak diberlakukan lagi. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada ketua-ketua asosiasi yang saat ini sudah bekerja keras dan alhamdulillah dengan eh, kerja keras mereka dengan apa ya perjuangan mereka alhamdulillah sudah tidak menjadi syarat wajib untuk menuju Arab Saudi, karena waktu itu ratusan biro travel umroh dan haji yang tergabung dalam forum komunikasi e, haji dan umroh itu, Bapak Ibu sekalian, ini agak sedikit ngeritik juga, ya kan? Ibaratnya agak sedikit ngeritik, memberikan masukan dan segala macam kepada pemerintah. Alhamdulillah, ya, itu ini udah berhasil, Masya Allah. Nah, ini saja, Bapak Ibu sekalian, yang dapat saya sampaikan informasi terkini masalah vaksin meningitis. Jadi insya Allah Bapak Ibu gak usah khawatir, jaga kesehatan dan banyak-banyak berdoa kepada Allah memohon apa ya memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan mohon juga kepada Allah agar perjalanan umrah Bapak Ibu diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh Allah SWT taala karena tanpa izinnya tanpa izin Allah niscaya kita akan sampai ke dua tanah suci Mekah Madinah ya kan uh, itu saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan perjalanan umrahnya sekali lagi diberikan kelancaran dan kemudahan amin ya Mujibah sailin wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh